Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan tarif pembayaran STR fasa ketiga ataupun sumbangan tunai rahma fasa yang ketiga. Pembayaran STR fasa ketiga akan disalurkan bermula 29 Agustus 2024 yaitu pada hari Kamis kepada penerima sedia ada. Manakala penerima baru dan rayuan pula akan menerima bayaran bermula 18 September 2024 yaitu pada hari Rabu. Oke guys, untuk status kelayakan STR pula dibuka untuk semakan bermula 29 Agustus 2024 dan soalan lazim atau FAQ Anda boleh dapati di portal resmi STR bantuantunai.hasil.gov.my. Sampai akhir hari.